Halo guys, ketemu lagi bersama Sorry. Pada emosi guys. Itu tadi salah satu tim-tim gua ya. Nanti saya taruh channel dia di deskripsi. Jangan lupa buat like, subscribe, terus Instagramnya nanti saya taruh deskripsi. Ini orangnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di channelku ada di deskripsi. D&D Channel Gaming. Oke? Promosi. Tumang. Oke. Saya lanjut ya. Kenapa ya hari ini tuh kerasa panas, gerah. Gak tahu kenapa. Karena kurang ngopi. Itu udah keluar. Kalian bisa quest mengikuti ini. Nanti kalian di sini cari yang upgrade job ya. Upgrade job. Terus ikuti saja langkah-langkahnya. Enggak sampai setengah jam kalian udah selesai. Dan terus ini saya lihat. Nah. Dapat. Wow, hadiahnya ngeri, Bro. Oh, kalian lihat sendiri kan? Ini email dari Maintenance kemarin, Bro, ya. Hadiah dari Maintenance kemarin. Saya kolek aja semua, lumayan ini. Ada kompensasinya itu ngeri. Bantu koin, pakai ya. Dan yang paling menarik adalah ini, Bro. Kalian butuh 2 bulan buat bisa dapetin ini 69. Kalian juga bisa menjual kostum yang emang bisa dijual ya. Kayak event kemarin. Kostum apa ini namanya? Kalian bisa jual terus dapat widget voucher berapa? 6 atau berapa tadi, ya. Yuk, lanjut lagi ke di sini saya mau kasih tahu kalau di sini ada map baru, Bro. Yuk. Langsung aja. Kita berangkat ke sana ya. Terus job-job baru kalian bisa lihat di Instagram ya. Ini saya kasih tahu di mana sih tempat map barunya buat kalian-kalian yang masih belum tahu ya atau ketinggalan berita. Saya lanjutkan lagi, kalau yang udah tahu jangan dibully, Bos. Buat video ini juga dibully. Sekarang lu bully anjing, tapi gak apa-apa sih. Yang penting saya butuh kalian buat kasih komentar, saran, dan jangan lupa buat like dan subscribe ya. Bully aja gua, nggak apa-apa, rela dah, anjing. Nah, disinilah tempatnya ya. Nah, di sini nanti kalian bisa lawan lava-lava kayak Deviluci ini.
Nah, dan hitung nanti yang kalian dapat adalah seperti ini. Wow. Dan kemarin saya coba-coba dapatnya ini. Kalian lihat harganya berapa? 5K, 6K. Wow. Apa lu nggak kayak bundaran itu? Tapi nggak apa-apa ya. Tapi satu saat kalau banyak yang farming di sini, ya pasti harga semakin menurun, menurun, menurun. Jadi kalau bisa kalian jual sekarang, mumpung masih mahal ya. Tapi kalau kalian tipe apa ya, yang cari dari sih mendingan disimpan terus dipakai, yang nggak dipakai jual nggak apa lah ya. Nah, lanjut. Nanti kalian di sana langsung ada kota baru yang namanya apa tadi? Lupa, bro. Ya salah. Perbaikan mulai jam berapa? 12 siang atau jam 2 itu ya. Sampai jam 11 malam. Bayangkan. Itu orang-orang mungkin lembur ya, kerja lembur. Ayo masuk guys. Wah, dasar gua ini aja. Ya udah, sini aja ya. Ini saya mau sharing-sharing sama kalian. Soalnya apa? Di sini masih belum kebuka ini punya gua ya. Atau kalian juga masih bingung. Jadi kemarin ini saya reset dan ternyata maksimal ini harus pakai ini dulu. Yang job ketiga, yang sniper, ternyata sama aja, bro. Harus level 70 dulu. Jadi kita buat 40 nggak bisa. Daripada kalian beli ya, jangan coba-coba ya. Ini saya coba 70. Saya reset. Maunya 40 aja nggak bisa. Saya balikin lagi, bro. Anjay, 500. Nah, ludes. Nggak apa-apa lah ya. Dan sekarang ini yang saya buka adalah Action Brief. Ini adalah Ranger Slow Down Band of Fire. Tadi dari elemen fire bisa membuat slow lawan. Terus kasih 12 attack speed dan 10 AG untuk setiap 5 deck ya. Dan terus kenapa saya buka ini? Karena untuk membuat deadly snip. Ini butuh 5 action break. Nah, ini ya. Dan skill cooldown 4 second. Seperti apa? Saya juga belum tahu. Tapi yang jelas saya di sini cuma berbagi informasi ya. Kalau memang informasi saya ini bermanfaat atau enggak, komen aja di kolom komentar. Oke. Ini ada sedikit info buat kalian yang belum add Instagram Ragnarok atau masuk ke Facebook, saya kasih tahu lewat sini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, apalagi channel teman saya tadi ya, yang beto. Oke, tunggu kelanjutan video saya di
Ranger ini dan equip selanjutnya. Karena yang jelas video ini gak akan berhenti kalau kalian gak berhenti buat nge-view, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, guys. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Besok saya update lagi. Bye.